Panglima Tentara Nasional Indonesia Marsikal Hadi Cahyanto nitenan ngamalirna Walungan Citarum anu pernahna di lelewek Katapang Kabupaten Bandung. Lian tinitenan prak-prakan larapna program Citarum Harum, Panglima oge kungsi nguyup cai Walungan jeung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Jaga Walungan Citarum dipiharep bisa jadi lelewek wisata satu tas rea di bebenah. TNI Marsikal Hadi Cahyanto diwewegan ku Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ngadeg-deg kalelewat ngamalirna Walungan Citarum anu pernah nadi Katapang Kabupaten Bandung. Eta kunjungan teh bikin nitenan progres ngomean Walungan anu nampak jujuluk Walungan Pangkotor Nasa Dunya. Dina kunjunganana Panglima diwewegan ku Gubernur Jawa Barat teasa-asa nguyup cai Walungan Citarum tina proses penyulingan. Panglima nandeskeun Walungan Citarum kiwari mimiti engket-engket jadi HD. Kukituna sebutan Walungan Pangkotor Nasa Dunya bisa dilengitkeun. Saestuna program Citarum Harum anu dipaju jero sataun luyu kana harepan. Jagana ngamalirna Walungan Citarum dipiharep bisa jadi objek wisata lantaran boga potensi anu HD pikeun ditaratas minangka tempat wisata. Pihakna bakal menta bantuan ka pamarentah Provinsi Jawa Barat sangkan Walungan Citarum bisa dijadikan tempat wisata. Sedang menjadi sorotan karena awalnya Citarum yang mungkin, mohon maaf, kurang bagus ya, sekarang menjadi Citarum yang bagus dan memiliki nilai jual tinggi untuk pariwisata, sehingga kita memberikan perhatian khusus, ya, khususnya adalah TNI. Mudah-mudahan dengan program Pak Gubernur, Citarum dijadikan tempat wisata. Dina nas-nasna eta kunjungan Panglima TNI teh mangrupa rangkaian milangkala ka-74 Tentara Nasional Indonesia. Rezitia Prasaja, Bandung TV.